السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال سبحانه اتق الله حيث ما كنت وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله Kembali kita كتاب الشكر قد الله سبحانه وتعالى Kembali, Allah memberikan taufik, kesehatan, kesempatan kepada kita. Kembali, kita bisa hadir, duduk, bermuzakarah, bertafakur, fidin. Semoga dengan hadirnya kita, duduknya kita sejenak, menambah keimanan, sehingga kita bisa menegakkan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa menambah amal ibadah, memperbaiki akhlak dan interaksi kita kepada sama manusia. Selawat dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas kitab Tadkirat As-Sami' wal-Mutakallim. في آداب العالم والمتعلم. بواه أريا إمام بدر محمد ابن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لنا ولوالدينا لمشايخنا والناس أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامه مناد العلماء ودم الشهداء قال بعضهم هذا مع ان اعلى ما دمه وادنى ما للعالم مداده وعنه صلى الله عليه قبله واما الهام الحيوانات وعنه صلى الله عليه وسلم ما عبد قبله واما الهام الحيوانات بالاستغفار لهم غير موجود نعم قبله موجود. موجود واما الهام نعم موجود واما الهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لانها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم والعلماء والعلماء هم الذين يبينون ما ما يحل منه وما يحرم ويوصون ويوصون بالاحسان اليها ونفي الضرر عنها نعم بارك الله فيكم Qawla al-mus'annifu rahimahullahu ta'ala Sebelum kita masuk kepada pembahasan Alhamdulillah Tadi ketika Ustadz masuk masjid Alhamdulillah masjidnya rame Rame dengan kopiah Tapi orang yang tidak ada Rame dengan peci, buku, booking Booking saf, booking tempat tanya padahal sudah azan ya Sa Agus ya mana nih anak-anak kirain belum azan atau salah tempat kirain salah tempat ya atau mungkin pada libur ternyata pada buka puasa Alhamdulillah semoga Allah terima puasa antum hari ini Atakabbalallahu siyamakum dan termasuk kebaikan ya Dengarkan Ustaz, tidak ada yang mencatat. Termasuk kebaikan yang luar biasa ketika Allah berikan kekuatan kita untuk puasa. Karena di antara ibadah yang tidak ada ganjarannya, ganjarannya tidak terbatas, unlimited, yaitu puasa. Adapun sholat, ada hitungannya. Kalau sholat jemaah 27, kalau zakat, kalau pua, kalau sedekah, ya, yeah. sampai 800 dikali lipat. Adapun puasa, berapa ganjarannya? Ah, bigoyri hisab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kursi asaumuli puasa itu untuk Allah. Wa ana ajizibih dan Allah yang akan memberikan balasan langsung. Kenapa? Ya da'u ta'amahu wa syarabahu Dia tinggalkan makanannya. Halal enggak makanan itu? Halal. Dia tinggalkan minumannya. Halal enggak minuman? Dia tinggalkan syahwatnya. Halal enggak berhubungan dengan istri? Hah? Halal. Kok tidak? Antum belum punya, ya. tidak hendak halal. Yeah. Kalau yang sudah punya, halal. Ternyata semuanya ditinggalkannya min ajli karena Allah. Yeah. Maka Allah siapkan pua, uh, surga khusus untuk orang yang berpuasa. Nama surganya apa? Nama surganya surga khusus. Nama surga untuk orang yang berpuasa ini apa namanya? Abang-abang gak usah jawab, kan gak puasa tadi. Abang-abang puasa. Enggak. Ya, apa nama surga untuk orang yang berpuasa? Arroyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu royan yadkhulu min hassa imun. Jika masuk uglik walam yadukul Di surga ada surga yang namanya Royyan. Yang masuk ke dalamnya hanya orang yang puasa saja. Kalau sudah masuk, tutup. Tidak ada yang masuk kecuali orang yang berpuasa. Antum puasa apa tadi? Kamis. Ayamul bid. Bukan puasa Senin. Bukan puasa Senin. Sekarang hari apa? Senin, kan nanti salah hari pula kita kajian. Ayamul bid. Antum? Apa ayamul bid itu? Hah? Orang ayamul bid, ayamul bid juga kita. Antum belakang. Kan dibilang gak usah nyatat. Antum puasa apa tadi? Enggak puasa. Ah, ada pertanyaan. Enak kalau kita tidak puasa, ya sudah selesai. Di skip. Antum puasa apa tadi? Apa ya mulbit itu? Coba bahasa Arabnya ayam itu apa? Ayam itu apa? Ya ayam. Tidak tahu ayam. Hari. Bukan. Ayam itu orang yang belum nikah. Betul Ustaz. Coba dalilnya Ustaz. Ah tuh, wa ankihul ayama, berarti nikahkanlah ayam. Hah? Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Iya kunu fuqara. Ah. Iya kunu fuqara. Yughnihimullahu min fadli. Jadi ayam di sini orang yang belum nikah. Nikahkanlah orang-orang yang belum nikah daripada budak sahaya yang laki-laki ataupun yang perempuan. Iya kunu fukorok kalau mereka miskin yugnihimullah min fadli Allah yang akan berikan kekayaan. Tapi ayam di sini beda. Ayam jamak dari yaum. Maliki yaum. Maliki yaum. Jamak dari yaum adalah ayam. Bid apa bid? Ah, Bang abang lagi ayam mulbit itu apa artinya bang? Abang tak puasa. Ah, yeah. Boleh nggak digabungkan dengan niat puasa Senin Kamis? Antum tadi pakai niat puasa Senin Kamis nggak? Nggak. Maka beda orang berilmu atau tidak ketika ibadah yang sama atau ibadah yang sedikit tapi memiliki pahala yang banyak kapan? Ketika menggabungkan sekian banyak niat, itu diperbolehkan. Atau masuk masjid, sholat qobliyah, sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, boleh enggak? Boleh, hanya dalam dua rakaat saja. Besok begitu juga ayah bid atau puasa Senin Kamis. Bisa Senin Kamis digabungkan? Mana bisa? Senin, Senin, Kamis, Kamis. Ah, Antum puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis di hari, di satu hari bisa? Enggak bisa. Dan Allah taala alam apakah ayyamul bid itu harus berurutan? Saya berpendapat tidak mesti. Yang jelas tiga hari kita berpuasa dalam setiap bulannya. Apakah dalam berturut-turut 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 atau berpisah Allah taala alam tidak ada masalah puasa Senin ayamul bid kenapa kita puasa ternyata Nabi saw puasa Senin Kamis kenapa Senin Kamis karena hari Senin dan Kamis amalan kita diangkat kepada Allah kata Nabi saw tuluradul amal ilallah diangkat amal ibadah kita pada hari Senin dan Kamis dilaporkan ya yeah wa dan aku ingin an tu'rada an amali amalanku diangkat wa ana sedangkan aku dalam kondisi berpuasa maka Allah akan hitung amalan kita dilaporkan pada setiap pekannya dan Nabi SAW ingin ketika amalan yang diangkat dilaporkan dalam kondisi berpuasa. Berikutnya, Kenapa hari Senin? Hari Senin adalah hari Nabi dilahirkan. Kata Nabi SAW, fi. itu hari Senin aku dilahirkan padanya. Maka sebagai bentuk kegembiraan Nabi SAW dengan kelahirannya, maka beliau berpuasa. Terjadi khilaf. para ulama. Ini jangan marahkan ustaz nanti merayakan Maulid Nabi. Ya. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan apabila seorang merayakan kelahiran Nabi SAW alaihi wasallam dengan dia berpuasa berdasarkan hadis ini maka tidak ada masalah. Dan ternyata ada rahasia besar kenapa Nabi SAW alaihi wasallam berpuasa pada hari beliau lahir. ini menjadi simbol, ini menjadi dalil bahwasanya tidak boleh merayakan hari kelahiran. Kenapa? Karena hari raya tidak boleh puasa. Bisa dipahami gak? Hari raya Idul Fitri boleh puasa? Tidak boleh. Itu ada ha? boleh. Karena itu hari raya, hari makan minum. Dan Nabi SAW ketika beliau gembira, beliau malah berpuasa. Artinya jangan jadikan itu sebagai hari makan minum, hari raya. Karena hari raya tidak boleh berpuasa. Mau puasa silakan, tapi jangan jadikan itu sebagai perayaan khusus. Ya. Akan tapi akhibatifillah rahimakumullah. Ketika sholat tadi Ustaz lihat lari-lari. Ya, lari-lari. Ketika imamnya sudah baca Quran, sudah saf, uh, sholat rokaat kedua, lari-lari. Ternyata ketika kita lari-lari, kita melanggar. Kita melakukan yang dilarang Nabi S.A.W. Kata Nabi S.A.W. ketika kita dengar adhan, dengar ikamah, alaikum bisakina, tenang. Kenapa? Karena sholat ini yang dicari adalah khusyuk. Bukan rokaat. Perhatikan, bukan rokaat, tapi yang dicari khusyuk, tenang. Waqumu lillahi qanitin Tegaklah kepada Allah dalam kondisi tenang Ternyata antum ngos-ngosan sudah perut kenyang Belum turun antum lari-lari Salat dalam kondisi tidak tenang Maka tidak khusyuk Berikutnya kata Nabi SAW La salata Bi hadrati ta'am Tidak Wajib sholat berjamaah kalau makanan dihidangkan. Kabar gembira ini. Ha? Tidak wajib sholat berjamaah kalau makanan sedang dihidangkan. Artinya apa? Lanjutkan. Tidak usah khawatir. Tidak usah takut peraturan. Tidak usah takut peraturan. Kalau itu belum selesai makan, makan. Selesaikan dengan tenang, faham. Ya. Yeah. Jangan karena takut komat, takut dihukum berarti antum sholat karena bukan karena Allah. Sementara Nabi katakan la sholat tabi hadrat itu Lanjutkan, tidak ada masalah. Tapi Allah maha tahu apakah kita memang lapar atau kita menunda-nunda menghabiskan makanan. Saya dengar tadi orang sudah sholat masih teriak-teriak di belakang. Betul enggak? terkhusus yang bikin jamaah baru tadi itu abang-abang semua itu masih teriak-teriak maka untuk ke depan yang berpuasa wudhu dulu wudhu dulu baru buka puasa komat langsung berangkat ke masjid ya kalau ternyata makanan kita lambat dibagi tidak ada masalah tapi jangan komat pergi ke sana lagi main-main air lagi teriak-teriak lagi baru ikut sholat rugi Kenapa rugi? Kita melakukan ibadah yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Apa yang wajib? Salat. bahkan para ulama mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib. Ternyata kita tinggalkan hanya karena puasa yang sunnah. Betul, puasa sunnah itu luar biasa pahalanya, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadah yang wajib. Itu kaedahnya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu Yang nyatat ini. Ta'al. Sini catatannya. Sini. Ustaz bilang tidak usah nyata tadi kan. Kita tengok apa catatannya. Tengok bang. Tolong bacakan bang. Idris. Di sini. Tidak usah pakai mic bang. Apa isinya tuh? Ah, tengok duduknya seperti itu. Ah, nah, banyak PR Ustaz rupanya. <laughs> Sudah ngasih seperti itu. Kita ya udah berdiri depan Ustaz tak berani kita. Lewat depan Ustaz nyelonong nyelonong. Kasih seperti itu kakinya menjulur lagi ke depan. Subhanallah. Apa isinya tentang tema kita tadi? Enggak. Apa isinya? Tentang tema. Coba. Apanya yang tentang tema? Temanin Abang tulis itu. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang mendekatkan dirinya kepadaku. Lebih aku cintai daripada ia melakukan sesuatu yang teriak-teriak di depan Ustaznya. Coba berdiri lu masuk kamera sikit lu. Kum, kum. Dah, idlis di sini. Ya, yeah, idlis, kum. Ah. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai dibandingkan ketika ia melakukan sesuatu yang aku wajibkan. Ini ada orang salat tarawih subhanallah bersemangat sholat tarawihnya panjang nangis-nangis tapi sholat zuhur ndak ada panas iya kan puasa kan panas sholat maghrib ndak ada kenapa orang sedang buka puasa la sholat tabi ta'am iya juga kan tapi pas tarawihnya, subhanallah, bajaknya keluarganya, rame-rame ke masjid, kia mulai sampai subuh. Rugi. Ini orang yang tertipu. Kenapa? Sholat zuhur yang berkeringat itu lebih afdol daripada sholat malam nangis-nangisan. Semalam suntuk antum sholat malam, nangis-nangis, satu jus, dua jus, nangis-nangis. Tidak -nangis, ada apa-apanya dibandingkan dengan lima menit sholat zuhur berjamaah. Mana yang lebih besar pahalanya? Salah zuhur, kenapa wajib paham apa yang tuh paham? Nah, masukkan tangan enggak dia, masya Allah serba salah Ustaz. <laughs> ya seperti ini, pas diam saja. Tidak boleh tangan masuk ke saku, tidak boleh tangannya dilipat. Coba contoh, coba contoh. Tidak boleh tangan ke belakang di depan ataupun berbicara kepada siapapun nanti. Jangan seperti itu gayanya, paham? Nah. Jadi untuk ke depan tidak ada masalah. Antum ingin berpuasa, Alhamdulillah. Tapi perhatikan ketika koma, ya, kita kondisikan makan kita ya, secukupnya. Kalau mau sambung nanti sambung lagi. Ketika Ya, insya Allah nanti kalau antum puasa nanti usah cepatkan komat kita langsung selesai azan isya selesai kita sepakat. Ah sepakat ndak? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita baca kitab uh, Syekh Ibnu Jemaah rahimahullahu taala. Wa amma ilhamul hayawanat. Kenapa para hewan juga mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu? Ada yang mengatakan karena hewan itu diciptakan untuk membantu manusia. Apa hewan yang membantu manusia? Satu, ikan. Bantu apa ikan? Hmm. Membantu apa ikan? Ndak, yang manfaat duniawinya? Oh iya betul, ikan membantu manusia untuk makan. Ikan itu kaya protein, cerdas kita. Nam, jazakallahu khairan. Yeah. Apa lagi apa apa katanya? Hah? Sapi untuk apa sapi? Untuk membajak kuda untuk tundang tunggangan, onta juga, keledai banyak hewan-hewan yang bermanfaat untuk manusia. Burung juga, burung merpati dan yang lainnya. Fakila. Ada lagi yang mengatakan karena ulama lah yang telah menjelaskan kepada manusia bagaimana bermuamalah kepada hewan-hewan. Ya, jadi antum ada ikan, kalau memancing mancing saja, mancing makan. Jangan mancing terus dilepaskan, itu sudah tersakiti dia dengan umpan antum. Belum lagi umpannya pakai kodok. Kita katakan kodok itu tidak boleh dibunuh, Yeah. Menyakiti hewan. Yeah. Ada makanan Jepang itu, ikannya masih hidup. Pernah lihat ya yeah. Mulutnya itu masih susi. Nama siapa itu? Nama makanan ya? Yeah. 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 Mulutnya itu masih bergerak, tapi sudah digoreng. Nah, Maka siapa yang menjelaskan ini? Para ulama. Yeah. Tidak boleh kencing di lobang. Tidak boleh diganggu hewan. Kalau kita ingin sembelih, wa in qada qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha. Kalau ingin bunuh bunuh dengan baik, kalau ingin sembelih sembelih dengan cara yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuzan yaumal qiyamah ditimbang pada hari kiamat midadul ulama wa damu syuhada. Ditimbang pada hari kiamat apa? tinta para ulama tintanya dan darah orang-orang yang mati syahid mana yang banyak tinta atau darah ah tentu yang banyak darah ya kita ini coba untuk melukai sedikit banyak keluar darah itu maka ditimbang dibandingkan dengan tintanya para ulama maka Niscaya akan beratlah, apa tintanya para ulama akan lebih berpengaruh, akan lebih bermanfaat. Padahal para ulama hanya mengarang saja, hanya menulis buku, sudah disebarkan. Adapun para syuhada, mereka harus korbankan jiwa raganya untuk berperang, meninggal mereka mati syahid. Maka Fakala ba'adum hadha Ma anna a'lama li damuhu Wa adrna ma lil alimi midaduh Sebagian lain mengatakan Karena orang yang mati syahid yang bermanfaat Yang lebih berharga adalah darahnya Begitu pula para ulama yang berharga adalah Tulisannya Paham itu abang-abang Antum sa'alim apapun antum Tapi nggak ada buku Hah? tulis WA untuk bikin status. Tidak bisa bikin status di Facebook, tulis saja. Antum ambil hadis, antum ambil ayat, ambil terjemahkan, share, manfaat sudah. Hah? Antum foto kajian kita ini, tab, antum tulis artinya share. Karena ulama dikatakan ulama karena dia punya buku. Jujur saja, ini buku, ini buku ulama. Banyak ulama lain yang luar biasa tapi ilmunya tidak sampai ke kita. Kenapa? tulisannya tidak ada. Ya. Imam An Nawawi rahimahullah taala atau Imam Malik. Ya. Imam Malik menulis kitab Muwatta. Apa kitab Muwatta itu? Kitab hadis. Ketika beliau menulis kitab hadis, dikritik sama ulama-ulama yang lain. Ya Imam Malik, kenapa engkau tulis kitab hadis? Udah banyak yang nulis. Ah, kita kan gitu juga. Aduh mau bahas ini kan sudah banyak ustadz yang lebih alim yang sudah membahas ya. Betul nggak? Udah banyak ustadz-ustadz senior yang bikin kajian tentang ini. Yang nulis tentang masalah ini. Kenapa saya nulis lagi? Siapa saya? Kan begitu. Ya. Yeah. Wah Imam, kenapa engkau tulis lagi kitab hadis ini? Sudah banyak yang nulis wal muwatta Apa kata Imam Malik rahimahullahu taala? Maka lillahi" abqa atau baqiyah. Ini kaidah Imam Malik. Sesuatu kalau dilakukan karena Allah akan kekal. Maka kitab-kitab muwatta yang ditulis oleh ulama-ulama yang lain tidak sampai ke kita. Yang sampai hanya kitab muwatta Imam Malik. Judulnya sama. Mungkin hadisnya juga tidak jauh berbeda. Tapi ternyata kitab-kitab yang ditulis ulama yang lain tidak sampai ke kita. Bukan berarti mereka tidak ikhlas. Tapi kata Imam Malik, sesuatu kalau dilakukan karena Allah pasti kekal. Kekal itu ada maknanya dua. Satu kekal di dunia, dua kekal di akhirat. Maka para ulama yang lain mungkin tidak kekal di dunia tulisannya. Tapi insya Allah kekal di akhirat pahalanya. Tidak ada masalah. Antum melakukan sesuatu mungkin tidak dianggap orang. Mungkin tidak dihargai orang. Tapi bisa saja ketika kita wafat baru dipakai bukunya. Baru bermanfaat statement kita, status kita. Tidak usah khawatir. Share saja ilmu yang pernah kita ketahui. Tidak usah anak belum mengamalkan, tidak berani. Tidak, share saja. Rubba hamil fikhin laisa bifaqih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja seorang membawa ilmu tapi dia tidak faham apa yang dia bawa. Boleh kan? Hah? Tolong kasih ke ustaz itu buku ni. Buku ni berharga antum bawa tapi antum tidak tahu isinya. Boleh. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Begitu pula ulama hadis mungkin sebagian mereka membawa suatu hadis Tapi mereka tidak terlalu faham apa makna hadis ini. Tidak ada masalah. Sama kayak antum. Ya, antum sudah berapa hafalannya? Ah, satu juz. Paham tidak antum yang satu juz itu? Tidak faham. Tapi dia ketika jadi imam boleh nggak? Ketika dia mengajarkan boleh tidak? Boleh tidak ada masalah. Ya. Bukan berarti antum faham dulu, antum alim dulu, pelajari tafsir dulu, pelajari khilaf dulu, baru kita berdakwah tidak. Maka Alhamdulillah. Alhamdulillah. agama ini disebarkan dengan dua cara. Satu dengan darah. Dengan jihad fi dan jihad ini harus antum suruh nimju enggak pandai. Ada belajar bela diri di sini. Ada Ustaz. Apa bela dirinya? Hah? Apa bela dirinya? Tekondo. Apalagi. Ustadz wajibkan semua ini, ustadz. Ada negara-negara di ASEAN itu. Ada wajib militer. Nanti tamat SMA, mereka masuk wajib militer setahun atau dua tahun. Yang laki, yang bencong. Iya, ada. Transgender, mereka berubah jenis kelambing banci, dia. Tapi wajib ikut wajib militer. Kenapa? karena mereka akan dipersiapkan kalau terjadi apa-apa. Dan ketahuilah negara kita ini merdeka salah satunya karena perjuangan para santri. Pakai sarung, pakai sarung berangkat sudah. Ya. Ya. Dulu ya kata-kata orang dulu Pak ya. Ya, anak muda itu tak lepas daripada apa? Kitab Adab dan silat betul nggak pak? Kitab mereka ngaji di musola musola mereka di surau surau. Adab mereka bermuamalah dengan orang yang tua dan silat memang belajar bela diri itu di masjid di surau dengan guru ngajinya. Berarti guru ngajinya bisa bela diri. Ya, yeah. kenapa? Yeah. Karena kita seorang laki-laki. Yeah. Sudah azan. Nah, barokallahu fikum. Ya, kita cukupkan kajian kita. Nantum sudah habis makanannya. Ada masih bersisa? Masih bersisa? Serius lah. Ah, masih ada atau udah habis? Tak nah, besok sisakan aja. Nanti habis isya baru kita. Jadi maghrib kita makan se ala kadarnya saja. Nanti habis isya, insya Allah kita selesai. Kita sambung habis isya. Barakallahu fikum. cukup sekian yang bisa disampaikan lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.